dulu informasi yang kami terima mengenai dunia luar ini kan di desa ya, desa kecamatan ya, informasinya dari radio. Jadi radio yang kita dengar anak-anak muda waktu itu radio Australia, dan itu sudah terbiasa radio Australia itu menjadi sumber pengetahuan dan sumber belajar bahasa Inggris secara apa jarak jauh. Di Malang saya kursus macam-macam dulu, kursus bahasa Prancis ya, di sekolah pun itu ada kursus bahasa Belanda gitu ya. Ketika saya di sini pertama kali itu, saya kira tahun pertama itu ya lebih banyak apa kegiatan bebas, saya belajar macam-macam. Ketika saya kemudian tahu bahwa ada studi ini, ya karena pergaulan itu, kamu sekolah aja di jurusan, waktu itu namanya jurusan HI, tidak pakai ilmu, HI. Jadi kalau ditanya apa dulu cita-cita, sebenarnya tidak jelas cita-cita itu apa, tapi sejak keluar dari desa itu, pokoknya pikirannya keluar negeri aja gitu. Karena teman-teman saya di Malang, itu banyak ke luar negeri itu, biasanya mereka ikut kapal yang membawa kopi itu ke luar negeri ya, biasanya ke Jerman ya, lalu sambil sekolah, itu banyak teman saya begitu. Jadi pikiran saya waktu itu ya bagaimana apa, bisa ke luar negeri ya. Nah, bahwa kemudian kalau mau ke luar negeri mesti sekolah, itu yang paling gampang. Ini Taman Siswa di desa saya itu Kejawen. Keluarga saya NU. Jadi saya pagi sekolah di SD-nya ini, Taman Muda ini, sore mengaji di madrasah. Itu polanya begitu. Jadi pendidikan apa? Agama urusannya keluarga itu ini. Nah, SMP ini. SMP itu di Kota Kawedanan. SMP Negeri. 9 km sebetulnya hanya. Tahun pertama saya naik kereta api. Tapi menjadi nakal. Ada komunitas abonemen itu nakal-nakal bocah gitu. Merokok gitu-itu zaman itu. Ibu saya selalu setahun enggak boleh saya naik kereta, naik bis. Jadi begini menurut saya, pendidikan itu tidak membuat orang pintar. Pendidikan itu membuat orang yang ingin pintar, bisa pintar. Jadi bagi saya pendidikan itu fasilitas. Dan sifat dari facilitating adalah facilitating. Kalau yang difasilitasi tidak mau berubah, ya dia tidak berubah. Buku yang semua orang yang belajar HI pasti melalui itu namanya Politics Among Nation, itu oleh Hans Morgenthau. Buku itu terbit mungkin tahun 1946, ditulis oleh orang yang mengungsi keluar dari Eropa karena Nazi. Jadi orang-orang yang menulis buku untuk pelajaran hubungan internasional waktu itu pikirannya adalah bagaimana supaya yang kemarin terjadi tidak berulang. Dan itu artinya ketika mengajarkan hubungan internasional, pikirannya hal itu. Nah, asumsinya waktu itu adalah studi HI itu studi mengenai perang. Gitu. Ini penting saya ceritakan karena sesudah itu kan kita diajari bahwa HI itu bukan hanya mengenai perang. HI itu juga mengenai bagaimana membina perdamaian. Gitu. Dan itu literatur yang berbeda lagi, dan itu berkembang kira-kira ya mungkin 1970-an atau 80-an ya, saya membawa itu ke sini. Ketika saya pulang tahun 83 itu ada perkembangan baru, walaupun sebetulnya tidak sesungguhnya baru ya, itu
sebetulnya ini kan tidak, bukan sesuatu yang perkembangan dari satu, kedua, ketiga, bukan begitu ya. Semua berjalan dalam alur yang berbeda ya. Alur yang ketiga ini bicara bahwa studi HI itu studi mengenai emansipasi gitu. Jadi kita studi HI itu untuk membebaskan manusia, untuk mengembangkan potensinya sebagai manusia. Nah, ini sebetulnya dulu asal-usulnya itu dari Karl Marx. Lalu kemudian kita tahu semua kesalahan Karl Marx itu, lalu diperbaiki, perbaiki, perbaiki. Perhatiannya harus pada manusianya itu. Jadi apa-apa yang membuat manusia ini terhambat, itu yang kita pikirkan. Dulu kata Karl Marx, yang menghambat itu kelas atau kelas borjuasi gitu ya. Jadi yang dibebaskan itu kelas yang tertindas ini. Ini bukan berpikir begitu ini. Orang bisa tertindas bukan karena fisik material, tapi bisa tertindas karena pikiran. Saya kenal sebagian dari yang saya lewati ini. Jadi kalau saya lewat di kampung tadi pagi itu, mas, yo, gimana, gitu. Yang di sawah tadi ada bapak-bapak yang selalu saya teriak dari jauh gitu. Jadi ini urusan community. Kenal. Saya terkenal suka menggoda orang, mengejek-ejek gitu ya, gojek-gojekan tuh loh, nyek-nyekan tuh loh, gitu. Ono banyu kok nyiram-nyiram. Potong mobil. Kowe dibayar pira nunggu kono kuwi? Satpam ya, derek Langkung. Sebetulnya waktu itu semua orang menggambarkan itu otoriter gitu ya. Tapi pengalaman saya tidak pernah ada otoriter yang utuh gitu ya. Selalu ada bolong-bolongnya gitu ya. Ada bolong-bolong yang kita bisa manfaatkan gitu. Saya kan sebetulnya sederhana apanya pertanyaan saya itu. Mengapa otoritarisme muncul kembali gitu? Kan di zaman Bung Karno akhir otoriter, Orde Baru muncul mau memperbaiki supaya tidak otoriter. Tapi tahun 71 kan menjadi otoriter kembali. Itu pertanyaan saya sebetulnya. Cuma jawaban saya sangat strukturalis. Ini bukan orang yang ingin mengotoriterkan Indonesia gitu. Tapi ini jawaban saya di buku itu. Keharusan struktural gitu, ada structural necessity. Jadi saya dituduh strukturalis karena itu. Jadi saya ingin mengatakan siapapun yang memerintah Indonesia waktu itu dalam kondisi itu mau tidak mau akan melakukan ini gitu. Itu pembimbing saya pun tidak setuju. Dia ingin mengatakan bahwa struktur memang, tapi orang lebih penting. Gitu kan ya. Tapi jadi kami berdebat itu, tapi dia ingin saya terus saja, enggak apa-apa. Sesudah saya dewasa, saya memang mengakui itu ya, gitu. Jadi ini antara aktor dengan struktur itu sebetulnya apa hubungannya? Dulu saya pikir ini yang gitu, tuh. Apa kesulitan muncul itu hanya ketika itu diterjemahkan. Bagaimana kalau kata otoriter itu diganti saja? Saya bilang, bang, bagaimana itu? Itu urusannya di sini, intinya itu. Kalau itu tidak ada ya konsep ini apa bedanya, apa disertasi ini apa bedanya dengan yang lain kan. Saya justru mau bilang Orde Baru itu otoriter, tapi otoriter itu bukan jahat. Ini bukan soal jahat dan tidak jahat, dia otoriter. Pertanyaannya mengapa harus otoriter gitu. Nah itu yang saya jelaskan. Sulit itu. Saya khawatir saya mungkin akan
mengajukan pertanyaan seperti ketika saya mau menulis disertasi itu. Pertanyaan saya tadi kan, kok otoritarisme kembali lagi gitu kan gitu. Jangan-jangan saya akan tertarik bertanya itu sekarang. Karena kecenderungannya makin lama makin jelas bahwa konsolidasi demokrasi mungkin sekarang sedang terhambat. Jangan-jangan malah mundur. Ketawa lepas, Pak. Itu ya ketawa itu sendiri.